untuk mengundi. Mereka juga bekerjasama dengan ketua kampung untuk menguruskan perjalanan 15 minit menaiki bot ke Changi bagi mengundi. Melbourne menguatkuasakan semula perintah kepungan bagi membendung gelombang kedua penularan COVID-19. Di dalam negeri, perisai plastik yang dipasang dalam 400 teksi ComfortDelGro menerima maklum balas positif. Ikuti perinciannya selepas ini. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi. Dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. Pilihan raya luar biasa di tengah-tengah krisis. Sebuah kempen yang cukup berbeza. Keputusan yang bakal mencorak masa depan kita. Bersama kami sepanjang malam menanti titik penentuan. Menjejak setiap kemenangan dan kekalahan. Sejurus keputusan 93 kerusi di pertanding didedahkan. Keputusan Pilihan Raya Umum 2020. Siaran langsung Jumaat 8 malam di Suria. Selamat datang ke Sakuntalas, destinasi pilihan anda untuk makanan Indian Fusion. Makan bersama keluarga, hantar ke rumah atau dapatkan hikmat catering untuk majlis anda. Penghantaran seluruh Singapura. Hubungi kami sekarang. This week on Kin. When you look at Khalid, what do you feel? Myself. I'm damaged. And because of me, my son's damaged too. Thank you for taking me to Nikki's birthday party. You're welcome. Kin, Mondays to Thursdays on 5. More episodes of Kin are available on demand for free on MeWatch. Brought to you by Mitsubishi Electric StarMax Air Conditioner. Mengapa jus berkah durian Belanda minuman terbaik untuk kesihatan anda? Biar pengguna jus berkah sendiri memberitahu anda sebabnya. Lebih bertenaga. Tahap kolesterol saya turun. Tak memberi masalah kepada pesakit kecil manis. Ribuan pengguna mengamalkan minuman ini setiap hari. Mereka mengakui keberkesanan dan keselamatannya. Dalaman yang seimbang dan sihat bermula dengan jus berkah durian Belanda. Apa erti kebahagiaan? Mencapai impian? Berani menuju masa depan? Koleksi Tangga Kebahagiaan Veraci, eksklusif di Kedai Emas Ming Seng. Selamat bertemu kembali. Singapura melaporkan 125 kes baru COVID-19 setakat tengah hari tadi. Jumlah kes keseluruhan kini sudah melepasi 45,400. Menurut laporan awal Kementerian Kesihatan MOH, ada 21 kes dalam kalangan masyarakat. 4 merupakan warga atau penduduk tetap Singapura dan bagi 17 kes merupakan pepegang pas kerja. Siasatan awal menunjukkan 5 daripada kes baru itu merupakan kontak rapat kes sebelum ini dan sudah dikuarantin. Ada juga satu kes import dan pesakitnya telah dikenakan notis jangan keluar rumah atau SHN setibanya di Singapura. Sebahagian besar kes baru itu masih merupakan pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. Perincian lebih lanjut akan diberikan MOH malam nanti. Salah seorang pesakit COVID-19 didapati telah ke Masjid Al-Ansar di Bedok. Individu tersebut pergi ke masjid itu bagi solat Maghrib dan Isyak sebanyak 8 kali antara 26 Jun dengan 2 Julai. Lantaran itu, masjid tersebut ditutup bagi kerja-kerja pembersihan dan basmi kuman sepanjang 2 hari lalu sebelum dibuka semula hari ini. Solat Jumaat di masjid tersebut esok akan diteruskan.
Kementerian Kesihatan menyatakan risikonya adalah rendah kemungkinan pesakit itu menjangkiti para jemaah lain. Sungguhpun begitu, MUH menasihati mereka yang mengunjungi Masjid Al-Ansar semasa tempoh tersebut supaya memantau kesihatan mereka selama 14 hari selepas kunjungan terakhir mereka ke sana. Kepungan kedua bermula di Melbourne, bandar kedua terbesar Australia bagi membendung gelombang kedua penularan COVID-19. Sekitar 5 juta penduduk di 32 zon bandar Melbourne dan Mitchellshire dikenakan perintah kepungan selama 6 minggu mulai tengah malam tadi. Mereka tidak dibenarkan meninggal rumah kecuali bagi kegiatan penting seperti pergi kerja dan membeli barangan keperluan asas. Melbourne merupakan bandar utama wilayah Victoria. Wilayah itu pula hampir terputus hubungan sama sekali dengan wilayah-wilayah lain Australia. Sejak beberapa hari lalu, jumlah kes baru COVID-19 di Victoria bertambah 3 angka setiap hari dan kebanyakannya di Melbourne. Hari ini, ia melaporkan 165 kes baru, naik daripada 134 semalam. Kerajaan tempatan berasa lebih bimbang kerana jangkitan kali ini berlaku dalam masyarakat berbanding pada masa lalu yang kebanyakannya kes import. Keadaan penularan COVID-19 juga terus membimbangkan di Indonesia. Hari ini ia melaporkan lebih 2,600 kes, bilangan tertinggi untuk satu hari. Pasukan bertindak COVID-19 di Indonesia menyatakan kebanyakan kes baru adalah para pesakit tanpa gejala atau hanya mengalami simptom ringan. Mereka telah diarah menjalani sendiri kuarantin di rumah. Para anggota pasukan itu juga berkata kenaikan besar jumlah kes baru kerana lebih banyak ujian pengesanan yang dilakukan. Bagaimanapun, pakar-pakar kesihatan awam memberi amaran keadaan mungkin bertambah buruk kerana semakin banyak kawasan di Indonesia mula melonggarkan sekatan perjalanan. Jumlah kes COVID-19 di Indonesia sebanyak lebih 70,700 adalah yang tertinggi di Asia Tenggara. Lebih 3,400 pesakitnya sudah pun meninggal dunia. Pertambahan kes COVID-19 di Filipina juga masih agak tinggi. Hari ini ia melaporkan lebih 1,300 kes baru. Walaupun kes baru terus bertambah agak banyak, Presiden Rodrigo Duterte membayangkan beliau akan melonggarkan lagi sekatan-sekatan membendung virus COVID-19. Namun beliau berjanji akan terus melakukannya secara perlahan-lahan agar keadaan tidak menjadi amat buruk. Mulai esok, penunggang motosikal boleh kembali membawa pembonceng. Secara umumnya, pelbagai tahap kuarantin masih dikuatkuasakan di Filipina. Lebih 51,700 kes COVID-19 di Filipina sekarang menjadikannya yang kedua tertinggi di Asia Tenggara selepas Indonesia. Sekitar 1,300 pesakitnya pula sudah meninggal dunia. Secara keseluruhannya, jumlah kes COVID-19 di merata dunia sudah melepasi 12 juta setelah ia pertama kali dikesan di bandar Wuhan, China pada lewat Disember tahun lalu. Lebih 552,000 pesakitnya pula telah meninggal dunia. Amerika Syarikat membentuk lebih 25% daripada keseluruhan kes jangkitan itu. Jumlah kes COVID-19 di Amerika Syarikat sudah melepasi 3 juta dengan hampir 135,000 kematian. Upacara pelantikan pakar tentera kanan berlangsung secara tertutup di tengah-tengah pandemik COVID-19. 96 pegawai mendapat pentauliahan pangkat ME4 dalam upacara itu. Terus bersama berita untuk perinciannya. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Hati-hati apabila keluar rumah. Melakukan perkara yang mudah. Bersikap peka.
perkara-perkara mudah ini dapat membantu untuk menjaga keselamatan.